Halo Sobat Dokturnal dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Pada kali ini, saya akan membahas 5 kesalahan pemula ketika memelihara burung hantu. Mau tahu apa saja? Yuk kita simak videonya. Yang pertama, tidak menggunakan equipment yang benar dan asal-asalan. Wajib kita ketahui ya, equipment pada burung hantu adalah benda paling penting ketika memelihara burung hantu atau burung predator. Dalam equipment dibagi menjadi 3 macam, dan ini kesalahannya. Tidak menggunakan anklet yang benar. Masih banyak pemula yang asal-asalan menggunakan anklet. Ada yang menggunakan tali sepatu, tali rafia, dan parahnya lagi menggunakan ring besi. Yang ada ini hanya akan membuat kaki burung hantu menjadi luka dan lecet. Anklet yang benar adalah menggunakan bahan yang terbuat dari kulit asli. Selain kuat, anklet kulit juga memiliki sifat yang empuk dan lentur, sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai anklet burung hantu. Ditambah lagi, burung hantu kalian jadi semakin enak dilihat dan keren ya kan? Asal-asalan memakai sarung tangan. Masih banyak juga pemula yang tidak mementingkan kenyamanan ketika memelihara burung hantu. Kaki burung hantu sangatlah tajam, juga bisa melukai tangan ketika dia nangkring di tangan kita. Maka dari itu, sarung tangan yang digunakan untuk berinteraksi dengan burung hantu adalah sarung tangan yang berbahan kulit juga. Bukan menggunakan sarung tangan kiper dan sarung tangan kuli. Ini pelihara burung hantu ya, bukan main bola sama nguli. Keliru menggunakan tangkringan. Beberapa pemula biasanya memakai tangkringan berbentuk T. Terkadang mereka membuat sendiri. Perlu diketahui, tangkringan berbentuk T kurang cocok untuk burung hantu, karena tangkringan T hanya akan membuat tali pada burung hantu menjadi terlilit dan tidak enak dilihat. Maka tangkringan yang benar adalah berbentuk bow atau setengah lingkaran dan block burst. Kedua tangkringan ini sangat cocok untuk burung hantu karena tidak akan membuat tali pada burung hantu menjadi terlilit. Kalian juga bisa menggunakan batang pohon yang sudah dipotong seperti ini. Makin keren ya kan? Isu yang kedua, sembarangan memberi pakan burung hantu. Banyak jenis burung hantu di Indonesia. Bermacam-macam juga makanan mereka. Sebagai pecinta burung hantu, kita harus mengerti makanan yang bagus bagi mereka. Tapi masih banyak pemula yang sembarangan memberi makan pada burung hantu mereka. Misalnya Tito Alba. Dia bukanlah burung hantu pemakan ikan, tapi masih banyak juga yang memberi makan ikan. Kemudian burung hantu diberi daging ayam yang ada di pasaran. Kenapa tidak boleh diberi makan daging ayam? Betul sih, itu juga daging. Tapi daging ayam di pasaran memiliki kandungan bahan kimia yang tidak baik untuk burung hantu. Kalian bisa simak video ini untuk selengkapnya. Yang ketiga, treatment yang tidak tepat. Treatment di sini adalah perawatan. Contohnya seperti mandi dan minum. Burung hantu tidak perlu dimandikan setiap hari, cukup 3 hari sekali saja
untuk menghilangkan bau apeknya. Karena beberapa burung hantu tidak suka mandi, meskipun ada juga yang suka mandi. Kemudian, tidak semua burung hantu suka minum. Seperti Tito Alba, yang hampir semasa hidupnya tidak pernah minum. Kecuali burung hantu ikan ini, dia sangat menyukai air. Kemudian burung hantu ditaruh di dalam kandang. Ini adalah kesalahan besar bagi pemula. Burung hantu yang ditaruh di dalam kandang akan membuat burung hantu itu jadi stres dan bulu pada badannya jadi rusak hingga luka. Yang keempat, salah waktu berinteraksi dengan burung hantu. Mayoritas burung hantu adalah nokturnal atau aktif di malam hari. Meski beberapa ada yang aktif di siang hari. Masih banyak juga pemula yang tidak memahami ini. Banyak dari mereka yang berinteraksi pada burung hantu nokturnal di siang hari. Ini akan membuat burung hantu jadi stres dan gampang mati. Yang kelima, kasar dengan burung hantu. Sebagai hewan peliharaan, kita wajib menjaga dan merawat mereka. Diberi kasih sayang dan perhatian yang cukup. Jangan sampai kita berlaku kasar pada mereka hanya karena mereka tidak tahu maksud dari kemauan kita. Seperti kita melatih burung hantu, kita harus sabar melatihnya. Jangan dipaksa apalagi memukulnya. Thank you.